hudur hati, hadirnya hati kepada Allah di dalam salat tergantung kepada faham dan pengertian kita tentang surat demi surat itu. Pahala salat atau salat yang dipahalai Tuhan sebanyak hadirnya hati kepada Allah di dalam salat. Kalau saudara melakukan salat sekian menit, pikiran saudara terputus dari Allah. Misalnya pikiran saudara kembali pulang, mengingati rumah saudara, mengingati perdagangan saudara. Lidah saudara tetap membaca Fatihah, tapi pikiran saudara sudah berangkat ke sawah, ke ladang, ke toko. Saudara bayangkan, yang dibenarkan, yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang salat, bukan lidahnya, bukan badannya, tapi hatinya. Kalau hatimu kecantel di kunci sepeda atau di kunci Honda di dalam salat, maka salat saudara bisa menjadi hampa dan kosong. Ingat, ini bahaya ini. Hadirnya hati kepada Allah di dalam salat sebanyak hadir hati kepada Allah dalam salat, sebanyak itu pula ijabah kabul dari Tuhan terhadap salat kita. Fadilah salat, barakah salat, faedah salat tergantung kepada hadirnya hati kepada Allah selama kita di dalam salat.